Permisi kak. Oh iya, silahkan duduk, silahkan. Sebelumnya salam kenal ya. Kenalin dok, nama saya Sonia Putri Herlambang. Halo Sonia, iya salam kenal, nama aku Alex ya. Perkenalkan aku Alex, bisa dipanggil A, bisa dipanggil Lex. Kalau kamu mungkin bisa aku panggil Sony atau Kenan mungkin. Atau mungkin bisa dipanggil Lumix, gimana? Kalau Lumix bagus tuh, Lumix tuh. Speknya paling tinggi. Maaf, soalnya saya lagi belajar tentang kamera. Aku baru aja beli kamera baru. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke topik. Gimana jadinya masalahnya? Gimana apanya ya, Kak Alex? Gimana apanya? Ya, gimana keadaan kamu dong? Ya, kali saya nanyain gimana kabarnya Puan Maharani sama kamu. Kan nggak mungkin, kan? Ya, kamu ada-ada aja pertanyaannya. Langsung aja dong, langsung. Jadi, kejadiannya itu berawal dari saya kelas 2 SD. Kayaknya agak panjang nih roman-roman ceritanya kalau misalnya dari SD. Udah, kita persingkat aja dengan menggunakan cara kekinian ya. Oke, jadi sistem yang kita gunakan itu adalah Put Your Finger Down, oke? Okay? Put Your Finger Down Depresi Edition. Put Your Finger Down kalau kamu pernah depresi. Oke, okay? Ya udah saya anggap tidak pernah aja. Lanjut ya, Put Your Finger Down kalau kamu pernah makan sambil minum dalam waktu yang bersamaan. Dan lanjut lagi, put your finger down kalau misalnya kamu pernah menyiram kepalamu dengan menggunakan air dari septic tank. Aduh, udah deh kak, mending saya nyimpen masalah saya sendiri aja deh. Saya suruhannya sama HP saya aja, sama kucing saya juga. Daripada kesini nambah masalah, udah deh, biar deh saya depresi. Halo Neng. Nang Neng apaan sih, nang Neng aja deh tadi. Udah gak usah nyapa-nyapa saya, langsung pesen aja. Apaan sih nang Neng manggil-manggil saya kayak begitu. Emangnya situ lagi live TikTok, perlu disapa-sapa segala. Galak amat. Ya udah waktu abang pesen kopi pahit satu ya. Aduh, mukanya aja udah pahit kayak pari begitu. Masih aja pesen kopi pahit, yang manis kayak. Udah bang, tunggu bentar. Komen aja nih orang, udah buatin aja. Beberapa menit kemudian. Nih bang kopinya. Apaan nih? Harapan orang tua lo nih di sini. Pakai nanya lagi kopi abang lah yang tadi dipesen. Nih ambil sendiri ya. Walah, ya udah makasih ya. Buset, ini abang pesennya kopi pahit neng. Kenapa yang datangnya adonan tai begini? Kalau misalnya benci sama abang mah jangan sampai begini amat. Ih, itu bukan adonan tai tau gak sih bang? Itu namanya dalgona kopi. Polos banget sih. Tapi kenapa dibuatin kayak beginian coba? Abang kan pesennya kopi pahit. Ya maaf bang, abisnya saya kebiasaan ngocok. Ngocok dalgona maksudnya, jangan netting deh lu. Gue kucak juga tuh mata lu. Terus ini sekarang gimana dong ini? Review aja kalau gitu bang, kalau misalnya gak mau diminum. Siapa tahu besok-besok bisa jadi kayak Aukarin. Hah? Serahin tas dan semua barang berharga yang kamu bawa. Kenapa nangis? Belum juga gue ambil. Bukan nangis gara-gara itu, tapi nangisin barang-barang aku yang harganya semua serba murah-murah. Soalnya semuanya belinya di TikTok Shop, jadi harganya murah tapi berkualitas. Emang abang mau? Udah aja kebanyakan alasan, serahin aja buruan, serahin cepat. Serahin atau aku tusuk. Jangan dua-duanya, jangan dua-duanya. Udahlah kelamaan. Kayaknya dipelesetin gitu, gak kena. Ini anak emang dongo apa gak ngerti sih? Ya oke, paham gue ini mah. Ting tok ting tang tung jurit ting to dit tak ting tang tang ding tang tu ding ding dung ding dem. Ting tu da ting dan tu ni na ting tu di tap ting tang tang. Baik anak-anak silahkan buka buku paket halaman 13 ya. Halaman 13. 13. Ya. Oke anak-anak, jadi setelah kemarin ibu melakukan voting di live TikTok, ibu mendapatkan sebuah pencerahan dan juga keputusan bahwasannya pada hari ini kita akan pelajari tentang peradangan pada tenggorokan serta trakea plankton yang hanya seukuran cerobong asap plastik prank.
Baik, jadi kita mulai saja dari bagian trakeanya ya. Jadi trakea yang kerap juga disebut sebagai batang tenggorokan merupakan sebuah tabung udara yang berukuran besar. Sudah paham? Yang berukuran besar ya, yang mengarah dari kotak suara atau laring hingga ke bronkus atau saluran udara di paru-paru. Nah, untuk fungsi dan trakea sendiri itu ya, dia memiliki fungsi tentunya untuk trakea, karena tidak mungkin kan dia ada tapi tidak berfungsi, karena trakea tidak seperti kalian ya yang tidak berfungsi. Trakea ini berfungsi tentunya. Nah, trakea itu ada memiliki fungsi tersendiri. Nah, ada berapa fungsi dari trakea? Salah satunya itu adalah, oke, nggak cukup, lanjut part 2. Nggak cukup. Materinya nggak cukup, jadi lanjut part 2, oke? Saya mau live TikTok dulu, saya mau jualan dulu, ya? Bye-bye semuanya. Hah? Berarti boleh pulang dong? Yeay! Boleh pulang! Apaan tuh? Apaan tuh? Halo guys, gue mau kasih info penting dulu nih buat kalian yang lagi nonton video ini. Jadi info penting ini adalah berkaitan tentang gimana cara kita dapetin uang dengan cara yang super duper gampang banget. Ini benar-benar literally cara tergampang di dunia buat dapetin uang. Walaupun ini sedikit, tapi nanti lama-kelamaan bakal menjadi bukit. Caranya gimana Kak Kori? Oke, sekarang aku bakal jelasin ya. Jadi cara dapetin uang ini benar-benar gampang banget, dan ini resmi dari pihak TikTok official. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan bisnis, ataupun bukan MLB, pokoknya bukan bisnis-bisnis gelap gitu. Ini dijamin aman karena trusted dari TikToknya langsung. Nah, cara itu juga super duper gampang banget. Kalian langsung aja pencet deskripsi yang ada di bawah, langsung klik link yang udah tertera di sana, yang udah gue tunjukin yang paling atas, langsung klik linknya. Terus kalian langsung diarahkan untuk ke halaman download TikTok. Nah, kalian langsung download TikTok lewat link tersebut, habis itu kalian masukin kode undangannya. Kode undangan itu yang ada di sini. Ini kode undangan di sini ya. Langsung masukin kode undangan ini. Atau supaya lebih gampang, kode undangannya juga gue bakal tulis di link deskripsi yang ada di bawah. Jadi kalian tinggal kopas ya kode undangannya dan langsung masukin di sana. Gampang banget kan? Nanti setelah kalian udah download TikTok lewat link tersebut, udah ngeklik link tersebut dan udah masukin kode undangannya, kalian akan mendapatkan poin langsung di TikTok, dan poin tersebut bisa langsung kalian cairkan dalam bentuk uang, tapi ketika jumlahnya sudah mencukupi. Dan juga nanti kalian juga bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi dengan cara memberikan link yang kalian miliki sendiri kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mau join ke link yang kalian punya. Dan dari situlah kalian bakal dapetin profit yang lebih banyak lagi. Ini ya, kalau misalnya kalian nggak percaya, gue udah profit nih guys di sini. Bentar gue buka HP dulu. Nah, ini kalian bisa lihat
Ini gue udah profit di sini itu totalnya gue udah punya 3 juta poin dan ini bisa ditarik langsung. Bahkan ini cuma sehari loh gue dapat 3 juta poin ini hanya dengan mengundang teman-teman aja. Gampang banget kan? Tinggal main HP, klik-klik link, masukin kode undangan dan langsung dapat poin. Nanti kalian bisa lakukan itu ulang kembali kepada teman-teman kalian di WhatsApp ataupun di aplikasi lainnya. Dan buat lihat caranya kalian bisa langsung masuk aja ke profil TikTok kalian. Kalian masuk ke profil TikTok kalian, habis itu kalian langsung klik tanda rupiah yang ada di atas, paling atas poin emas ada rupiahnya itu, langsung dipencet aja. Dan di situ udah tertera cara-cara dan tugas-tugas apa yang harus kalian lakukan. Sebenarnya tugasnya gampang banget, cuma tinggal ngundang-undang teman aja, udah itu aja tugasnya. Habis itu kalian bakal dapetin poin dan poinnya bisa dicairkan dalam bentuk uang. Uangnya bisa dicairkan langsung dan ditarik langsung dalam bentuk buku rekening. Bank maksudnya, kayak mBanking gitu. Gampang banget kan caranya? Pokoknya buruan langsung klik aja linknya dulu yang ada di deskripsi dan langsung masukin kode undangannya. Itu adalah cara pertama yang harus kalian lakukan dan setelah itu kalian bisa langsung next step lagi deh. Oke, itu info penting dari gue, semoga bermanfaat. Bye-bye. Is, gue duluan yang antre. Enak aja, gue udah dari subuh di warung ini. Subuh dari mana? Orang warungnya aja baru buka kok. Pagi ibu-ibu, rame bener ngegosipnya? Enggak, lagi berantem nih. Ah, ibu-ibu ini kocak gaming ya, ibu-ibu ini sungguh kocak gaming. Loh, beneran kok ini kita lagi berantem? Waduh. Begitu sulit, bubarkan warga, apalagi warganya barbar. Emang cuma Rehan yang baik. Udah lah, serahin ibu deh. Hari ini aku bakal masak buat cucunya kakek mertua, ponakannya tante yang nanti bakal ngasih uang di kasir untuk mendapatkan makanan. Tinggal bilang pembeli aja ribet amat lu. Pertama-tama kita pecahin dulu telurnya. No, kita nggak akan pakai sendok, tapi kita pakai ini. Tada, yap, kita pecahin telurnya pakai piring, oke? Nah, setelah udah dipecahin, langsung aja kita pisahin kuning telur sama putih telurnya. Biar apa? Biar nggak berantem. Nah, setelah udah dipisahin, lalu kita campurin lagi. Anjir, terus maksudnya apa? Biar nggak kangen, kasian kan kalau misalnya LDR. Nah, kalau misalnya udah semua di sini, sekarang tinggal dikocok deh. Eits, belum pakai mixer dong. Loh, terus kita harus saring dulu pakai si corong merah. Takutnya ada sisa-sisa rasa di masa lalu yang masih nyangkut di sini. Kita saring dulu. Nah, kalau misalnya udah, baru kita kocok pakai pengocok telur ya. Mana? Oke, thank you. Anjing, aduh, perkara ngocok telurnya lama bener, udah gue resign aja deh. Pagi bu, pagi. Syukur aja gak ketahuan. Salah. Oca, sini kamu oca. Anjir, ketahuan. Ngapain nggak pakai lipstik sembarangan ah? Mentang-mentang punya duit pakai lipstik sembarangan, ajak berantem. Maaf bu, saya hilaf bu. Halo cah, rajin banget pagi-pagi udah konsultasi sama guru BK aja. Bu, Salah. Brandon, sini kamu. Hah? Saya bu. Mampus, kena juga lo. Permisi pak. Ya, silakan. Silakan duduk. Tadi kamu ini atas nama, bentar-bentar saya pakai kacamata dulu. Atas nama Joshua Panglima 678, bukan? Ya. Iya benar, Pak.
Jadi kamu tertulis mendaftar untuk menduduki posisi sebagai konsultan keuangan khusus distrik uang mainan, betul? Betul, Pak. Oke. Maaf sebelumnya, Pak. Saya boleh tahu nama Bapak? Boleh. My name, my egg, my favorite color. I hide my sign, do I have a lover? What's my nationality? Here's something that inspired me. Saya resign aja deh, Pak, gak jadi kerja, permisi ya. Amplop saya kembali kita. Makasih. Kok pergi tuh? Mbak, itu duitnya ada yang jatuh tuh, Mbak, di laci. Iya, Mbak. Maaf, soalnya saya gak lihat ya. Soalnya saya lagi dengerin Singkok Bagi Duo. Sikok bagi duo, sikok bagi duo. Tidak naik juga tekan sama-sama. Sikok bagi duo, sikok bagi duo. Tidak naik. Hah? Paham sih? Henti. Grab. Laksanakan. Laksanakan. Tarik sis. Semongko. Yes, yang benar nego.